kabar Riz? Apa kabar? Doa gue selalu nyertain lo dan lo semua dalam keadaan sehat walafiat. Lihat judulnya di belakang, oh Lin, kalau bahasa Swedianya Lin, ya agak ngedet-ngedet sedikit. Dan gue gak mau repot soal masalah Swedia, gue akan berbicara oh Lin Indonesia, gitu. Oh Lin, yang bahasa Indonesia. Oh Lin, oh Lin. Ini tips terakhir untuk para pengendara motor yang untuk harian atau yang suka ugel-ugelan atau bahkan pembalap, ya, faktor utamanya itu settingnya preload. Kita harus kasih tanda ini nih, kita kasih insulok, kabel tis kita masukin di sini. Oh, kita masukin, ya kan? Baik. Ini sangat jadi faktor kunci sebenarnya, ya. Kalau dia mentok udah sampai sini, berarti spring preload terlalu lembut, harus dikerasin. Okay. Jadi atau harus ganti spring? Atau harus ganti spring atau dikerasin? Atau dikerasin. Kalau okay, keras udah nggak bisa, berarti harus ganti spring. Jangan putar atas ribbon kompresi. Ini kan kompresi ribbon, jangan. Kalau ini udah mentok percuma. Oke. Okay. Artinya bebannya aja udah nggak tertampung. Kadang-kadang para pengendara itu atau pembalap ini udah mentok, dilihat cuma kompresi atau ribbonnya doang, gitu. Oke. Ini kunci utama nih sini nih. Jadi patokan itu ya, Pak ya? Iya, kalau dia udah mentok berarti udah terlalu lembut. Baik, baik, terima kasih banget, ini tipsnya keren banget. Boris, diperhatiin ya, dapat tips dari Ohlin Indonesia. Bye di. Makasih. Sama-sama.